staff. Lebih dahulu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kerana sudi menjemput saya datang ke Terengganu ya. Terengganu, saya jemput Terengganu bukan ke UMT sebab saya pun dah lama tak datang ke Terengganu kan. Jadi datang UMT, suka datang Terengganu lah ya. Saya minta maaf lah. Lebih dahulu sebab saya punya presentation, dia punya slide ni semua dalam bahasa Inggeris. Kat Kuala Lumpur tu semua nak bahasa Inggeris lah. So, jadi saya datang sini dekat dengan Tuan Susana. Tak apa, saya buat cuba akan buat saya punya presentation dalam sebab yang boleh lah dalam bahasa Melayu lah. Jadi kalau kadang tu ada yang kata-kata yang saya susah nak cari tu, saya sebut juga kalau putih juga kan, Inggeris ya. Saya demi masa 15 minit je. Jadi 15 minit ni jadi saya punya slide tu saya ada kekangan sikit lah, jadi saya pendekkan je ya. Tapi sebelum saya mulakan, saya nak buat deklarasi. Sebab kalau kita tengok wabak yang pertama, wabak besar di Singapura tu berpunca daripada satu majlis macam ni lah ya. Dia ada satu majlis macam ni, semua happy. Lepas tu balik, masing-masing bawa ya. Ramai antara yang menghadir di simposium dan seminar tu dapat jangkitan ya. Lepas tu di US pun baru-baru ni sama juga, satu conference biotech macam ni juga. Lepas tu lepas conference semua happy balik tengok, lepas tu ramai yang menjangkit ya. Jadi sebelum saya mulakan saya punya tu, saya nak buat deklarasi lah. Saya dalam masa 14 hari ni saya belum pergi ke China, belum pergi ke Iran, belum pergi Korea, belum pergi Jepun, Itali, Singapura. Dan sekarang ni patutnya hari ni kita tambah lagi dua, Perancis dengan Spanyol eh. So saya pun tak pergi Perancis, Spanyol, mahal nak pergi tu. Dan saya juga tak pergi Masjid Jamek, Bandar Baru, Sinipataling ya. So saya tak ada kat situ ya, masa dah pada itu saya tak ada. Jadi ini deklarasi saja. Itu juga saya tidak ada kontak dengan pesakit ya, coronavirus 2. Saya juga tidak ada kontak dengan kontak ya, pesakit coronavirus 2. Dan saya tidak ada di dalam bangunan dan di dalam bilik yang mana pesakit SARS-CoV-2 itu telah dijangkiti, dipastikan. Dan saya juga belum buat sembarang kerja-kerja makmal lagi yang menggunakan virus CO2. Jadi jika jika berlakunya dekat sini, bukan daripada saya kan. So awal-awal saya dah beritahu kan. Okay. Seperti yang dimaklumkan tadi, saya datang daripada center, saya pengarah dekat HCUE. COE dia panggil High Center of Excellence. Sebab saya kena beritahu ni, saya kena beritahu sebab masa first time saya talk pasal COVID ni, masa mula dia berlaku ya, masa tu saya keluar kat Astro Awani. Lepas tu ramai yang audience dia punya pengikut yang tengok dekat TV tu, dia nampak saya ini bukan doktor denggi ke dia kata. Dia doktor nyamuk, apa dia tahu pasal COVID. Jadi dia kata doktor ni tak tahu apa pasal tu. Jadi saya kenalah tunjuk slide ni ya. Jangan marah, bukan nak promote diri saya. Sebab saya ni sebenarnya virologist. Bila dia virologist, dia buat dengan macam-macam virus. Dia bukan buat denggi ya. Ya, jadi segala jenis virus yang ini memang saya buat kajian ya, penelitian dalam bidang ni ya. So, kalau kita tengok dengue kat sini, saya juga buat Chikungunya, Japanese encephalitis, Zika, Nipah, MERS coronavirus. Jadi sebelum daripada COVID virus SARS, coronavirus yang kedua ni, saya buat MERS, Middle Eastern Respiratory Syndrome coronavirus. Tapi yang pentingnya saya juga adalah pengerusi jatah kasih kecil untuk makmal, laboratory biosafety and biosecurity, untuk keselamatan makmal ya, dan biosecurity Malaysia di bawah Kementerian Kesihatan ya, itu yang penting ya. Dan juga kami, saya di Universiti Malaya juga adalah pengerusi untuk yang dipanggil Institutional Biosafety Biosecurity Committee Universiti Malaya, yang mana kita telah melatih lebih daripada 500 Biosafety and Biosecurity practitioner seluruh Malaysia. Jadi saya dekat sini ya, bukan nak cakap sebagai pakar virus. Saya nak cakap pasal biosafety and biosecurity ya. Sebelum sesiapa pun boleh melakukan kerja-kerja pendidikan dengan virus-virus ini, kita terlebih dahulu melatih mereka
Ya. So kalau nak bekerja dengan virus, kita akan latihkan mereka bagaimana memakai pakaian yang betul dan yang tepatlah. So yang ini kita telah lakukan selama lebih kurang 11 daripada 2011 lagi ya. Kita dah graduatekan lebih kurang 500 pelajar daripada makmal kita yang kita latih ya untuk melakukan kerja-kerja menggunakan virus-virus yang berbahaya. Jadi saya baru tambah slide tadi masa saya duduk. Ya, sebab saya perasan tadi kita jumpa pengurusi majlis tu tadi ada buat ni pasti silapan sikit lah jadi saya nak betulkan. Ya, coronavirus ni datangnya daripada keluarga coronaviridae. Ya, keluarga dia dipanggil family, satu keluarga coronaviridae. Dalam coronaviridae itu ada beratus coronavirus yang lain. Ada banyak coronavirus. Ya, jadi hampir setiap haiwan tu ada coronavirus dia sendiri. Coronavirus ayam, coronavirus itik, coronavirus, dia banyak coronavirus. Jadi kalau kita sebut coronavirus tu, jangan kita ingat terus COVID-19. Bukan. Ya, banyak coronavirus. Jadi kalau ada di antara kita, doktor kata terkena penyakit coronavirus, jangan terus kita alamak, ini COVID juga. Bukan. Ya. Ya, kerana ada virus-virus coronavirus yang lain. SARS ni, ataupun Severe Acute Respiratory Syndrome ni, adalah wabak yang berlaku tahun 2003. Ya, dia disebabkan oleh virus SARS, ya, virus SARS, ya. Tetapi pada awal berlakunya penyakit COVID ni, virus yang menyebabkan COVID ni dipanggil virus 2019 novel coronavirus atau 2019 NCOV, normal novel coronavirus ataupun dekat sini kita panggil Wuhan virus lah asalnya. Ya, tapi itu bukan nama yang tepat. Nama yang tepat penyakit dia panggil COVID-19. Itu adalah nama penyakit dia. Penyebab pada penyakit itu adalah virus yang dia panggil SARS-CoV-2. Ha, yang itu kena betul eh. Jadi kita bukan dijangkiti COVID. Jangan sebut eh. Salah eh. Kalau kita kata dijangkiti COVID-19 salah. Kita dijangkiti pesakit yang dah ramai mati dijangkiti oleh SARS-CoV-2. Sebab apa dua? Yang satu adalah penyebab penyakit SARS. Ha, penyakit SARS. Ya, disebabkan oleh SARS-CoV-1. Penyakit COVID disebabkan oleh SARS-CoV-2. Ha, ini slide saya boleh tambah. Ya. Saya perasan ada kesilapan tadi. Orang confuse. Ya. Ini yang saya kata ni. Jangan pula bila kita ada sesama. Tadi saya dengar dia batuk. Ya, 2-3 kali dalam. Ya. Tapi saya tak nampak dia orang pakai topeng muka. Sebab saya kalau batuk, pakai topeng muka. Ya. Tapi bukan semuanya yang batuk disebabkan ada jangkitan saluran pernafasan disebabkan oleh virus corona. Ya. Kita juga ada virus-virus lain yang banyak ni yang menyebabkan penyakit jangkitan saluran pernafasan. Ya. Yang dipanggil adenovirus. Ini selalu sangat ya berlaku terutamanya kalau pelajar-pelajar baru masuk dia stres ya. Para influenza, ini yang paling berlaku yang selalu sangat rhinovirus. Rhino sih maknanya hidung lah kan. Ya. Rhino hidung. Virus ni dia panggil, kalau dia panggil English dia panggil common flu. Eh? Flu yang biasa lah. Tetapi kita kat Malaysia ni asal semua flu kan. Eh? Tapi sebenarnya yang menyebabkan flu yang betul dia panggil influenza virus. Contohnya H1N1. Eh? So influenza virus ni dia panggil, keluarga dia panggil automyxoviridae. Ha, itu influenza yang betul. Eh? Kalau kena influenza yang betul ni memang terduduk lah, memang gravy. Ya, kalau doktor ada kat depan ni, if you kena, sesiapa kena influenza yang disebabkan oleh virus ni, dia akan memang tak boleh jalan lah. Ya. Tak seperti yang kena rhinovirus. So kalau dia kata aku ni kena flu, tapi dia masih duduk datang lecture, tak mungkin dia kena flu influenza. Ya. Flu yang betul. Ya. Respiratory sensitive virus ni, kejangkitan saluran pernafasan biasanya kanak-kanak lah. Ya, kanak-kanak biasa. Yang ini yang kurang, tapi ada juga dalam masyarakat kita. Jadi ini adalah virus-virus yang menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Jadi jika ada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita menunjukkan gejala simptom jangkitan saluran pernafasan, janganlah ini COVID ni. Bukan ya. Kemungkinan ada virus-virus yang lain juga. Ya. Yang pentingnya saya nak tunjuk di sini adalah virus dan lain-lain ni, virus yang lain-lain ni dia punya cara penularan dia lain. Ya, kalau kita tengok dan ketahanan virus tu pun lain. Contohnya kalau kita ambil virus coronavirus ni, dia ada dia panggil corona atau corona tu matahari ya, matahari. Bagi orang yang menjangkiti manusia yang biasa, dia akan menyebabkan jangkitan saluran pernafasan tetapi biasanya adalah
mal ataupun sederhana, jangkitan sederhana, biasanya tidak ada orang matilah kena jangkitan ni. Jadi kalau kata pergi hospital, doktor kata awak ni dijangkiti coronavirus, janganlah meloncat terus. Ini virus corona ni ke? Tak, mungkin dia yang ini. Yang ini biasalah di Malaysia. Tapi kalau kita tengok di bawah teropong elektron, sama dia rupa dia macam ni juga. Dia ada macam matahari ni. Jadi akhir-akhir ni, dalam masa 10 tahun kebelakangan ni, kita dah jumpa 3 coronavirus yang baru yang dulunya tidak menjangkiti manusia. Jadi ini coronavirus yang baru, jelmaan baru yang dulunya tidak ada menjangkiti manusia. Ya, cuma dia baru keluar yang kita masih tidak tahu dari mana puncanya. Ya, jangan ada kata yang ini ini coronavirus ni, inilah ada senjata biologi dan sebagainya. Tidak, sebab kita tidak tahu bagaimana virus ini menjelma. Tetapi kita tahu yang virus ini juga, virus yang lebih kurang sama ini juga berada dalam haiwan yang lain. Ya, contohnya kalau kita tengok kepada SARS coronavirus 2 ini, kita tengok ada virus daripada kelawar yang mana kita tengok genom dia adalah hampir serupa, tidak 100% tapi hampir serupa. Jadi itu menimbul tanda tanya, kemungkinankah virus yang sekarang ini menjangkiti manusia asalnya datang daripada kelawar dan kemudiannya menjangkiti manusia, ya, dan virus itu telah sesuai dengan menjangkiti manusia. Jadi sekarang ni dia, bila virus tu asalnya daripada kelawar, tetapi apabila dia telah menjangkiti manusia dan sesuai dengan manusia, itu yang virus tu menular di dalam dalam masyarakat, dalam populasi kita, ya. Saya cakap laju sikit ni sebab dia 2 minit je masa saya. Kita yang sihat, di sini kita, kita yang sihat, kita hanya boleh mendapat jangkitan jika ada pesakit lain. Jika dalam bilik ni tidak ada yang sakit, insyaAllah tidak ada jangkitan akan berlaku. Ya, itu yang penting, kita kena mesti menekankan. Ya, tidak akan berlaku jangkitan jika tidak ada pesakit lain. Jadi bagaimana cara kita nak terkena penyakit COVID-19 itu? Kita akan terkena jika ada pesakit lain saja. Jadi kalau itu, kalau kita tengok Kementerian Kesihatan, sebab apa dia sibuk nak mencari siapa yang positif ni? Sebab jika yang positif tu kita kumpulkan dia, keluarkan dia daripada kelompok masyarakat, mana tidak akan ada penyakitan. Itu dia punya logik dia. Jadi kalau kita lihat yang sihat ni tadi, jika dia terdedah kepada batuk, yang penting dia batuk. Sekarang kita tengok data-data menunjukkan batuk adalah punca yang mana yang sihat boleh mendapat jangkitan, bukan sahaja penyakit COVID-19, yang lain-lain juga, penyakit yang tadi, virus-virus lain juga, datangnya daripada batuk, daripada sesama, bersin, dan apabila menggunakan tandas. Sebab di dalam tijar, di dalam najis yang pesakit yang terkena jangkitan SARS, itu juga yang kena jangkitan SARS coronavirus 2, di dalam najis tu ada virus. Jadi kajian yang dilakukan di Hong Kong masa dulu, dia ramai yang terkena jangkitan itu apabila mereka flushkan the toilet tu, memercikkan air yang keluar itu ada virus, yang bila kita ada ventilation macam di sekarang ni, dia akan sedutkan naik atas. Jadi bila tiup tu sambung dengan yang apartment dekat atas, orang yang dekat apartment atas pula kena terjangkitan. Ya? Jadi macam kita kat Malaysia, banyaknya kita gunakan air juga untuk basuh tangan, yang diorang ni dia tak pakai air dan sabun, kan. Jadi dia itu yang boleh datang daripada tangan, ya, pergi ke mulut, ya. Jadi dia panggil touching the face dan sebagainya. Jadi ini adalah 3 cara yang mana yang sihat boleh terjangkit daripada yang inilah. Sebab tu kita sekarang, kalau kita tengok kan, dia tengok tangan ni, dia tak galakkan. Kalau dia tengok semalam, Perdana Menteri kita dengan Kabinet dia dah tak salam tangan lagi dah. Dia dah tak salam tangan sebab sekarang ni pandemik. Kalau waktu pandemik, dia tidak galakkan salam tangan. Ya, kalau kita tengok Perdana Menteri malam, jadi dia sama dia nanti. Jadi kita pun kena ikut juga lah. Sebab kita tidak digalakkan. Sekarang ni waktu pandemik, tidak digalakkan untuk bersalaman. Jadi kalau kita perasan juga semalam dalam kabinet, dia panggil social distancing. Kita tengok menteri-menteri itu, dia menjarakkan diri dia daripada antara satu sama lain. Jadi kalau kita duduk tak boleh apa-apa, kita jarakkan. Supaya ada jarak yang mana, macam saya ni cakap sekarang ni, ini banyak keluar. Ya? Tapi saya dah kata saya tak ada jangkitan, sabarlah.
rembesan daripada batuk kita, ya, tengok eh. Dia akan berkekalan lama eh, sampai 24 saat, ya. Sampai kat belakang tak nampak lah, tapi saya tunjukkan di sini, nampak? Sejarak 50 cm, ada lagi batuk kita. Ya, kalau kita batuk, keluar, selama 0.4 saat, dia masih ada lagi droplet tu dalam udara. Ya, yang ini dalam setiap-tiap titik rembesan daripada batuk kita tu, kalau ada jangkitan, mengandungi berjuta virus dalam tu. Ya, itu kalau kita sakit. Tetapi kita yang tak sakit ni pun sebenarnya, dalam mulut kita ni penuh dengan bakteria dan virus. Dan sebab tu dia suruh kita gosok gigi selalu open kan, eh? Mana budak-budak sekolah kan, eh? Dia suruh kita gosok gigi, bakteria penuh dalam mulut kita. Jadi kalau kita batuk, walaupun kita sihat, ya, di dalam rembesan tu ada virus. Tiap-tiap droplet tu ada berjuta virus dan bakteria. Dalam mulut kita ni ada macam-macam virus lain, ya, yang tidak menyebabkan jangkitan. Begitu juga kalau kita bersin, ya, kalau kita bersin ni tengok, ya, selama lebih kurang 0.5 saat tu masih ada lagi. Jadi kalau ada dalam bilik, ya, bersin, batuk, ya, kita galakkan dia lah, tutup muka, ya. Kalau boleh, batu saya jalan biasa dia satu tangan, ya, ya. Kalau saya batuk, takut orang ingat ini COVID lah, kan. So gunakan satu tangan, ya, ataupun tisu, ataupun topeng muka, ataupun kalau dah tak ada juga, gunakan lengan baju ni, ya, okay. Lengan baju, tutupkan, ya, tutupkan hidung seperti ini, ya. Penting, ya, kalau kita tak tahu yang sebenarnya rembesan pada mulut kita tu keluar, ya, daripada hidung kita. Yang ini saya nak tunjukkan kajian yang dilakukan di Hong Kong masa berlakunya wabak SARS. So dia di sini, ya, dia ni berjangkit, ya, apabila dia mengeluarkan najis dia, dan bila dia flush tu, dia akan naik masuk di sini, dan aerosol tu akan naik, ya, dia yang apartment atas ni pun kena, ya. Jadi yang sini pula jangkit, dia akan naik atas lagi, yang atas ni pun kena. Jadi sepanjang tingkat tu, satu blok tu semuanya kena, ya. Contohnya kita tengok satu blok ni kena, dan angin yang datang daripada blok yang ini juga menyebabkan jangkitan kepada blok-blok yang lain. Ini penyakit SARS, ha, tapi kajian belum lagi dilakukan untuk penyakit COVID-19. Yang ini SARS, ya. SARS, ya. Sama ada kali sama boleh berlaku, kita belum tahu lagi sebab kajian masih dijalankan, ya, di negeri China. Ya, so masa satu ini yang berlaku, ya. Jadi dia sebab saintis pelik, macam mana satu blok ni boleh kena, ya? Ya, jadi apabila dibuat kajian, dia dapati daripada najis tu, ya. Okay, eh, takpelah, so kita dah tahu tu semua. Apa yang boleh kita lakukan, ya? Saya rasa nanti Dr. Darissa akan cerita dengan lebih lanjut. Jadi saya nak tunjuk secara ringkasnya. Pertamanya, kita penting untuk melindungi diri kita, personal protection, ya. So yang pentingnya dia pakai sustainable behavior change. Maksudnya kita nak merubahkan kita punya kelakuan kita. Masalah dia, ini bukan perkara baru. COVID-19 ni penyakit yang baru, tetapi dulu kita ada H1N1, ya. Satu masa dulu kita sebut H1N1. Apa yang digalakkan oleh Kementerian Kesihatan masa tu, H1N1 yang sama, tutup mulut bila batuk, kan, basuh tangan dengan sabun atau hand sanitizer, benda yang sama. Tetapi selepas wabak H1N1 tu dah reda, kita semua lupa, ya. Dia panggil, jadi kita punya kelakuan, behavior kita, ya, kita punya perasaan itu tidak berubah, ya. Masih lagi batuk, tak tutup mulut, masih lagi tidak menggunakan, ya, batuk dia, kita tangan, lepas tu, datuk, lepas tu kita tengok, bila perdana, bukan, mantan Perdana Menteri tak nak salam tangan, orang kutuk dia macam-macam, kan. Nah, dia dah 94 tahun, dia dah dalam risk, high risk group, ya. Jadi kena faham lah, kan. Sebab kita tak faham, sebab kita pun batuk, lepas tu salam orang, jadi memanglah itu lepas tu. Ya, tak faham, lepas tu kita marah dia, kan, marah ini apalah, kan. Tapi sebenarnya ada sebab-sebab dia lah, ya. Kalau kita batuk atau bersin, gunakan tisu, tasar tangan dan slip, elbow ni penting, kan. Sebab tu pakai lengan panjang ni penting. Kalau saya pakai lengan pendek, saya pakai jaket lah. Kalau tadi kenapa panas-panas dan pakai jaket, oh ada sebab dia, batuk, dia boleh tahan, kan. Sebab apa dekat lengan? Sebab apa dekat tangan? Sebab kat sini jalan sikit, orang nak pegang kat tangan ni, kan? Jadi janganlah kita peluk, kita pegang lah, kan? Gunakan topeng muka bila ada simptom. Maksudnya bila kita ada simptom, yang penting dia ni sebenarnya
ada empat prinsipal yang kita kena ikut. Administrative control, maknanya pihak pentadbir, itu pendaftar penting. Pendaftar mesti keluarkan polisi-polisi dia. Mesti buat sekarang, sebelum sampai dekat kampus ni. Apa polisi dia, bagaimana nak buat, bila nak tutup kelas dan sebagainya kan. Takkan kita tunggu Kementerian Kesihatan buat semua. Kementerian Kesihatan dia jaga umum, dia tak jaga universiti. Yang pentingnya yang menjaga universiti ni, mesti membuat apa administrative control. Kalau dah ramai yang kena, lecturer satu dewan semua kena, macam mana? Mesti ada polisi yang mesti buat ya. Standard operating procedure ialah bagaimana cara data secara lebih dalam, bagaimana kita nak lakukan. Ya, katakanlah kita dia kata, oh kita kena buat pengajaran secara gunakan elektronik. Macam mana cara kita nak pakai elektronik? Kita ada ke komputer terminal? Cukup ke tidak dan sebagainya ya. Itu yang penting. Persediaan kena buat daripada sepatutnya sebulan lepas kita bersedia ya. Personal protection equipment. Mana yang muka dia lah, topeng muka cukup tak untuk berikan. Jika kita masuk kelas nak bagi pencara, nak bagi ceramah, kita tengok ramai yang batuk. Kita ada tak topeng muka nak berikan? Dan kalau tak ada, bagaimana cara-cara untuk mengatasinya? Ha, itu penting ya. Personal protection. Ataupun mungkin nak galakkan pakai jaket dan sebagainya supaya kita tak terkena pada apa tu, rembesan air bersin dan batuk dan sebagainya ya. Patut engineering control ini penting. Airflow. Ya, kalau kita tengok kes COVID-19, kes 26. Kes 26 tu yang jumpa gelombang kedua. Apa yang berlaku? 7 orang yang bermesyuarat sama dengan dia dijangkit. Semua 7-7 kena. Apa sebab? Sebab mereka dalam bilik yang kecil, lampau tu yang lama. Ya, jadi mungkin jika tak ada buat mesyuarat dalam bilik kecil sebab rahsia dan sebagainya, mungkin bilik tu mestilah yang sesuai mempunyai peredaran udara. Sebab tu tadi saya tengok pintu buka, saya suka, happy tengok pintu buka. Tapi rugi aircon kan? Tapi kalau pintu tu buka, ada ventilation air exchange. Apa saintis menganggarkan di Singapura dan di Hong Kong, wabak SARS, begitu juga coronavirus COVID-19 ni berlaku lebih teruk disebabkan oleh bangunan mereka yang lebih efisien dalam penggunaan air conditioner. Ya, bila kita gunakan aircon sebenarnya dia ambil udara tu dikitarkan semula. Ya, jadi udara kitaran tu jadi boleh menyebabkan virus tu berkitar balik semula di dalam bangunan tu, dalam bilik tu. Itu yang kita engineering control ni very important. Jadi maknanya kalau boleh kita nak air exchange tu biasa berlaku. Sebab tu dalam kapal terbang kita tengok tidak ramai paramugara yang dijangkiti oleh COVID-19. Sebab apa? Sebab tu saya naik kapal terbang ni tengok Abu Bakar, tapi saya tak okay. Sebab saya confident. Sebab dalam kapal terbang ni, pertukaran udara dalam kapal terbang tu adalah kerap. Dan setiap udara yang disaklkan balik semula, yang dikitarkan semula itu telah ditapis dengan penapis HEPA lebih kurang 3 kali. Jadi dalam kapal terbang tu sepatutnya lebih selamat lah. Kecuali lah kayak duduk sebelah kamu tu asyik patuh dia tak berhenti-henti kan. Itu lain lah kan. Tapi pada amnya. Ya, engineering control ni very important. Maknanya ada pertukaran udara yang selalu. Ya. Jadi kita kat Malaysia ni bila dia kitar balik, angin dekat aircon luar tu panas ya. Mungkin virus-virus tu juga akan mati. Jadi penting yang empat ni perkara mesti ditengok untuk kita melindungi organisasi kita, VMT dan seterusnya ya. Jadi bagi saya, bagi dekat TIDREC, kita ada quarantine policy kita sendiri sebab universiti belum buat. Jadi bila universiti tak ada quarantine policy, jadi saya sebagai yang mengajar biosafety, biosecurity itu terpaksalah membuat implementasi saya sendiri lah. Ya, jadi saya mungkin MUMT, kalau pun daftar rekod saya punya ni nanti dia akan buat juga lah. So, dalam polisi kita dekat TIDREC, kalau kita, sesiapa staff saya yang dah keluar pergi negara-negara ni, sekarang ni saya kata tambahlah kan, Perancis dengan Spanyol, dan juga pernah duduk dekat masjid Jamek Bandar Baru sekitar itu, 14 hari, dan mereka yang ni semua ni kena kuarantin. Tapi yang risaunya ya, tapi saya tak kuarantin dekat rumah. Saya tak percaya kuarantin dekat rumah. Staff saya yang kena kuarantin ada 2 orang di balik Jepun. Saya kuarantin di tempat kerja. Sebab saya bayar gaji dia kan, dia kena datang kerja lah. Dia kan duduk rumah, lepas dia duduk rumah. Kita kuarantin ke rumah, bukan dia duduk rumah. Dia pergi hantar anak ke sekolah kan. Lepas tu pergi pasar kan. Dia sihat lagi kan, dia pergi kan? Tambah lagi cuti dia 14 hari adalah pergi Jepun itu 10 hari. Balik sama 14 hari cuti. Jadi kerja tak jalan. Jadi saya ada polisi yang mana dia kuarantin dekat tempat kerja. Oh, dia orang kata, mana boleh.